gimana kula to? Rembang lebu nang cepu aja semelang dan nek ra petok aku. Wah, cocok iku. Sekarang ono dene. Aduh, aduh. Audio Jungle. Iki akhire tekan gone apa perumahan Al Hidayah. Ya Allah, iki syukurane hos miring. Kalau ketemu mamihan akhire aku nyasar-nyasar tekan 12 kono. Kono iki ana apa mi kuwi kandang ayam. Lah aku nyuwasar tekan Puri Saloka. Supi iki ning endi? Tak bualane lihat WA-ne. Sebentar itu lho muncul Bunda Bunda Alfa Rizki. Halo. Halo. Sinten iki? Bu E. Bu E nembang. Nggih. Kita baru ketemu ini. Kemarin orang-orang ke sana enggak ikut nggih ya dolani. Dan ternyata di sini wis rame syukurane wis miring. Bunda Uti. Ya Allah, yang dari Surabaya juga sudah datang rembang semua. Nah, sana ya. Di dalam. Ada di dalam. Ada. Aduh, ya Allah, alhamdulillah pada datangnya duluan yang Surabaya ya Allah. Enggak. Gimana kabarnya? Ini sudah boleh cipika-cipiki ya sekarang. Sekarang sudah boleh. Alhamdulillah muga-muga sehat kabeh. Oh, ini yang dari Surabaya. Dari Surabaya sudah datang duluan. Bu, sana dari Rembang. Ini kapan dukine jenengan? Tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Tadi siang jam 4. Kaos sedoyo. Orang-orang kaos sedoyo. Alhamdulillah. Iki dhisik ya, ngene Mas Ari sak edan ana os mireng. Oh, soalnya mireng kan ada. Nggih, nggih ancene. Bu E dari mana? Tadi kan lewat Cilang, Cilang. Oh, saya Mbok Dewa. Ya Allah, kula Mbok Dewa. Ya Allah, iki Mbok Dewa. Aslinya Mbak ning Niki Mbak Uti kakung, Mbak kok gak Mbak Uti. Walah arga, wales disiki mangane iki lho. Wis lali kiwa tengen niki wisan delok le. Ya Allah, panganane. Lho Bu Janel dek mbok mboten mampir ngene kula riyen. Kula lewat. Aku lewat sini tadi. Lewat kilan. Oh, niki wae sami itu sik napa? Bongkar kesel. Nggih, tiang-tiang. Kacang godok. Terusan jagung godok, telo godok wis lengkap. Cak Naryo niki larene jenengan? Mboten. Ki sapa iki? Mbak Iramati. Alah ya Allah, ra ngingetke. Ha iki lagi ketok sinone metu. Saingane mamihan. Wih. Iki ponakane sinone metu aku. Wah, saya kok Cina ini. Halo, ya Allah. Delok le, ngono meneng ae kulo ya Allah, ya Allah. Mah, ada tata aset tadi ning nang di sini. Mbak ya delok le Mbak Yuli. Halo, halo. Jan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh, Mbak Yuli. Ketemu arek Surabaya do teko kabeh iki. Ora bocah e Mbak Asih malah ora nang. Sen, Sen, halo Sen. Mbak Asef sing kene ndisiki. Lho, teko-teko dikasih mangan sama Mas Cucu. Mbok iki senggale sapa ki, Mang? Ini yang bikin adiknya Mas Cucu. Adik Mas Cucu. Ayo. Oh, tumpenge oh, enak ketok anes. Makan-makan, teko-teko mangan. Ambil telur. Ki apa tempe bacem? Ki apa, Mas? Ayam. Ayam. Nggih, monggo. Tak kira ati. Ati apa ya? Enggak, ayam. Berarti tahu. Swiwi-swiwi aja. Mie juang kepiki. Aku nek masakane Mas Cucu ya mesti mak nyus tenan. Wes percaya pokokane. Lho, kok dadi wakeh jek sendok. Jek sego saiki ya dadi sampeyan iki.
Yes, tak tutupnya lagi. Sek, kita ijik dulu. Wes, bari cek makan. Iki sama promo perumahan sih, Pak. Beli perumahan di sini. Perumahan Hidayah, ya Hidayah, Pak. Perumahan Hidayah, murah. Kok nek ngono kuwi? Mas Cucu Mbak Mia kok ya. Oke, kita makan dulu. Promo ini alhamdulillah. Ora ora tumpukan juga. Nah, itu kok. Enak-enak masakane masak. Wis akhire ambek Arisan. Wes ngumpul ngumpul mesan. Kok kabeh ambek wong-wong. Kan kono ruame tenangan ya. Cek ngobrol-ngobrol mami kan mbek. Mbek channel, mbek channel Mbak Uti. Sama Mbak Uti. Enak mboten Mbak ini? Oh, enak. Percaya lah nek masakane Mas Uti. Iki akhirnya nglumpuk kabeh kae maknya, mami Han, Pak Han mangan terus. kue lumpur buatan Rembang, buatane Bu E Channel. Telok melenuk-melenuk iko. Kae masih ngobrol sama. Onde-onde ne juga dari Rembang. Dulur-dulur aja kaget nih Pak Hanafi tukang kesak. Pak Hanafi ben pokoke hari ini mangan terus. Siji mung tak saki. Siji ping pira nggih? Siji. Lah yo siji ping pira. Terus iki manisane dari Surabaya. Hari ini makanannya import semua. Manisan apa, Bu? Ligu. Ligu. Ini kan bisa di. Pripun nih rasane nih? Mantap. Iki lho, apa jenenge? Blonceng. Manisan blonceng. Aku juga harus jajan. Enggak sanda ngombe, rasa kaya manisnya. Yang dominan. Makan anehnya lele. Enak. Yang direndam sama air apa campur. Sing acting. Oh, kae Mas Cucu lagi acting ya ning kono. Kae padha ngumpul ning kono. Aku lihat dari sini. Coba. Pemain Mbak Mia produser. Sing duwe kaplingan iki lho, Mbak. Kae sing lagi acting ning kono. Iki di perumahan Al Hidayah. Ikut Bumi Kentong. Melok nonton kae museum Pak RT, Pak. Pak RW ini enggak ada, Pak RW ini yang jeruk lah. Pak RT ambil Bu RT lagi main sama Miss Haryem kayak yang cantik kayak Mbak Mia kayak. Nah ini Mas Arga ini, kayak gak melok main gak? Pray. Iki nek ngomongan alon-alon ndak masuk ning kamerane kono. Kae melok nyelonong kae. Niku larane jenengan? Nggih. Oh. Anak yang bungsu. Halo si ganteng. Halo. Ala malu. Malu. Kamu udah sekolah apa belum? Besok PAUD. Oh, besok PAUD. Umur pinten? 4 tahun. 3 tahun kurang oh. Belum. Walah belum 3 belum 3 tahun. Lagi acting mah. Lagi acting buat celuki to. Kok lak bubar actinge. Ayune cah. Misim kene acting pokoknya luar biasa kae. Nek mencap-mencep wis jos tenan kae. Melihat cara main filme. Ya Allah, wis magrib. Bu Channel ndang mau pulang iki lagi teko. Aku lagi ketemu ndang wis pulang iki pripun? Ndang nggih. Ndak apa-apa. Yang penting kita saling kirim doa sedaya. Ya Allah Bu Channel, makasih nggih jenengan mboten mampir teng ngene kula to. Rembang nebu nang Cepu aja semelang dan nek ra petok aku. Wah, cocok iku. Sekarang lho baru sampe. Cocok. Jenengan jeneng pernah lihat Cepu ya Allah. Rong kok kaya kaya wong pelangan apa. Dan rame nggih. Kota kecil, kota rame. Kecamatan kota tapi rame. Rong sunat ora rame. Mas Arya sampean katanya mung ngene. Ndang nggih.
Ya Allah. Maaf ya, aku lagi itu jadi enggak bisa nemenin dulu. Nanti selesai setelah menemenin. Udah ketemu udah seneng. Iya, oke. Gue nak tunggu lagi lo, gue nanti ya. Oh, Miss Aryum telah ayu nih. Dah engke wong urung mampir teng ngene kula lho, wis. Ya. Rasa nunggone. Matur nuwun sepuntene. Merasa menjamu. Iya. Yang penting kita sudah ketemu, sudah kami silaturahmi ya. Ngobrol-ngobrol tuh gue. Tadi sudah nggih. Ke pasar bareng. Oh. Ada orang mampir ning nggonku bareng. Ayo. Urung tok sapine sariyem. Lah. Eh wis wis didol ngono kaso. Ono sapine sariyem iki. Eh buntute wis tugel. Lendok tenan iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Bu Cana. Hati-hati Bu. Love me, love me. Wow. Hati-hati. Hati-hati. Nggih, hati-hati. Dere akan sedang pindah. Nggih. Wes muga-muga selamat sampai tekan tujuan. Maaf Bun ya. Nah, semis sariem melanjutkan syutingnya Pak RT Bu RT Miss Mambe Mas Ojek. Ini pengen roh aktingnya. Halo. Penontonin yang emak. Banyak apa siap banyak. Alhamdulillah. Selamat ini bisa ketemu sama Mbak Mia cantik. Lagi ketemu ini cuma lihat di videonya. Tak kira sekarang aku sing dikongkon acting, makanya aku bangka gegenan. Nanti saya pulang ya. Aku bisanya Sabtu, Mas. Bisanya Sabtu, nek enggak Sabtu enggak bisa. Nanti ini masuk film semua sih belum bilang bisa semua selesai. Oh iya iya iya. Nggih. Silakan. Congono to mis. Iki lho gara-gara kowe ne, iki lho aku ape balur mau. Gara-gara suapi nak mencet jadi khusus. Kesempatan. Wis apa meneh iki regane? Akhire tas itu mangan. Aku mudene ke sampe bae sampe garne. Berarti cakar misium toh? Eh cakarannya misium kan luar biasa, gak beracun kok. Cakaran sayang ya misium. Oh iya, ya. Mau aku dan dia itu saling kapan kan? Musuh bukunyutan. Aku jeploroti Bu Deni celana aku ketan koleton, ikono, terus dicuri usus sampai gigi. Eh, nek ngono ku jenenge actinge tenanan, Mas. Oh, yo Mas. Yo Miss yo. Kan dari. Heeh, nang bener-bener menjo. Harus itu, Mas. Wis rasa purik-purikan, rasa merengut. Ini cuma acting. Ora rasa merengut. Pak RT Mas yo penting mau sih. Oh iya, heeh. Wis golek naskah. Ice ngapalno dene? Aduh, nang No. Aduh. Aduh. Lah iki kesuruane ning nggone iki asline omahe Mbak Mia ya, Mas ya. Iya, Bu produser. Bu produser dadi iki wis ngumpul kabeh, wis padha syuting kabeh, kae wis selesai. Soale wis ganti kostum kae misim Mas Cucu. Wis ganti kostum kabeh. Aku tak tutup juga. Heeh, wis nang lanjut syuting. Tadi sama Mbah Uti Alfarisi suraki oleh-oleh Mbah Uti bawa pirsa kardus ambek manisan mang aku ngincipi manisane wah enak tenan iki lagi bar metik kok kebone Mbah Uti. Terima kasih muga-muga Mbah Uti rezekine semakin banyak diparingi sehat. Ayo Mas monggo.